Selama ini pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar tak pernah absen untuk pamer kemesraan. Sejak dijodoh-jodohkan oleh warganet hingga akhir menikah, pasangan Leslar tak pernah sepi dari sorotan. Terlebih momen pernikahan Leslar di tahun 2021 lalu sempat tuai polemik lantaran dituding melakukan pembohongan publik. Pasalnya, Lesti Kejora dan Rizky Billar ternyata sudah nikah siri sebelum akhirnya melangsungkan lamaran dan akad nikah yang disiarkan di TV nasional. Ada isu pula yang menyebutkan bahwa sebenarnya nikah siri itu hanya kamuflase untuk menutupi fakta bahwa Lesti Kejora sebenarnya sudah hamil duluan. Kini, saat buah hati pasangan Leslar ini telah lahir, Lesti Kejora tiba-tiba membuat pengakuan mengejutkan. Tak ada angin, tak ada hujan. Istri Rizky Billar ini menyebutkan konflik dalam rumah tangganya yang selama ini tak tercium oleh publik. Bahkan puncak konflik ini terjadi saat Rizky Billar dan Lesti Kejora akan melangsungkan acara lamaran yang disiarkan di TV nasional. Pengakuan Lesti disampaikan langsung saat dirinya bertemu dengan pasangan Thoriq Halilintar dan Fuji. Kepada Tofu, Lesti Kejora blablakan mengeluhkan cara Rizky Billar yang tak bisa mengatur skala prioritas. Namun seiring berjalannya waktu, menurut pengakuan Lesti Kejora, suaminya tersebut Rizky Billar telah banyak berubah pada hal yang lebih baik yang membuat Bunda L begitu bahagia bisa mendampingi dan hidup bersama Rizky Billar saat ini. Selain dari itu pula, menurut Rizky Billar, setelah kejadian itu terjadi yang membuat Lesti Kejora kecewa, kini Rizky Billar terus berusaha untuk memperbaiki dan membahagiakan Lesti Kejora. Kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan dahulu, ia tak akan pernah mengulanginya yang kedua kalinya.